Welcome back to channel Sinar Harapan Motor. Video ini buat kalian para eksekutif atau anak nongkrong yang lagi cari mobil pertama kalian. Penasaran mobilnya apa? Like, comment, subscribe channel Sinar Harapan Motor. Share video ini ke teman-teman kalian jika bermanfaat. Gas, brother. Oke, apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Buat kalian yang lagi cari mobil pertama, gua udah punya Toyota Agya 1200cc tahun 2019. Lihat tampilannya keren kan? Kita akan review mobil ini secara detail dan terperinci. Semoga kalian suka. Kita mulai dari depan. Lampu depannya ini, itu udah LED dan halogen ya guys. Terus ada fog lampnya juga. Nah, ini udah ada grillnya tampilan depan. Buat mempersangar tampilan depannya. Emang sangar? Iya sangar, lu lihat dong. Lu gak bisa lihat apa. Terus mobil ini LCGC ya guys. Tahu LCGC apa? Apaan? LCGC cuy, low class green car. Kalian oh, baru tahu kan? Low class green car. Meskipun mobilnya putih ya guys. Huh? Oke, kita ke bagian samping. Op, spionnya? Apaan? Udah ada lampu sennya. Semua juga begitu. Beda bro. Kalau sepeda nggak ada lampu sen sepeda. Ini ada. Oke. Okay. Ada. Kita ke pelek guys. Peleknya ini, itu kalian bisa lihat ya, tampilannya velg ini itu modelnya itu udah kayak velg. Masa sih? Udah kayak velg kan peleknya ini. Keren guys. Terus sini. Velg belakangnya. Velg belakangnya ini sama velg depan itu sama velg guys. Iya kan? Nah, bannya kalian baca sendiri aja lah. Nah, ini ada list sampingnya ini udah krom. Oh. Nambah gitu ya. Pintunya juga. Oke. Okay. Warna apa? Emas. Ini warna bronze. Salah, silver cuy. Sini. Lanjut, kita ke bagian belakang. Nah, yang nambah keren nih spoilernya cuy. Udah ada lampunya. Udah ada lampunya. Udah sepeda. Lampunya ini spoilernya keren. Oke. Terus tampilan lampu belakangnya nambah futuristic. Cute juga ya, cute ya. Cute nih, cute. Jadi buat ciwi-ciwi ya bolehlah, inilah eksekutif ciwi cowok ya lain. Nah, ini ada itu tulisannya, bisa baca guys. Apaan tuh? Munaro. Iya cuy. Nah, ini. Kalian pasti nggak tahu ini kan, apa ini? Apaan tuh? Batman. Ini adalah lambang Batman. Toyota. Kalian baru tahu pasti kan? Baru tahu pasti. Ini dulu. Nah, ini cuy. Kita apa? Lihat. Ini ada ornamen-ornamen. Apaan itu? Imut-imut. Nah, ini maksudnya adalah karena ini adalah Toyota Agya, guys. Jadi karena dia Toyota Agya, makanya ada ini. Oh, kalau yang lain enggak ada ya? Kalau yang lain enggak ada, hanya ada di Toyota Agya. Makanya beli, cuy. Udah dapat plat nomor. Itu dia kelebihan mobil ini. Kalian beli dapat plat nomor gratis. Pajaknya aja yang bayar. Nah. Itu ini apa? Ada modelan kayak begini, cuy. Itu apa sih? Bisa kita lihat. Iya, Bek. Ini bukan grepes. Kalian tahu ini fungsinya apa? Tahu nggak kalian ini fungsinya apa? Apaan?
Ya justru saya nanya, makanya kalian tahu nggak gitu. Makanya saya nanya. Dapat wiper? Wiper belakang? Gue beli bajaj yang dapat. Ya iya, makanya belinya Agya, jangan bajaj. Oh, iya. Ini buat isi bensin dibuka ini ya guys ya. Jadi ya, kalau isi bensin jangan disiram mobilnya. Masukin sini. Listrik tuh. Ini bukan. Pakai batu bara. Kirain. Oke, kita ke bagian dalam. Kalian penasaran kan seperti udah, apa? Gua penasaran. Tadi udah. Oh, udah. Gua udah tadi ke dalam. Kan mereka belum, cuy. Gimana sih lo? Oke, guys, tunggu. Ya, tonton video ini sampai habis. Eh, mau masuk enggak lo? Dalam lagi nih. Ayo masuk review dalamnya. Oh, iya. Oh, bagus nih. Hei, jangan pegang-pegang, mahal cuy. Apa? Lu nggak kebeli pasti. Udah ini. Ini buat AC, pakai analog bro, modelannya. Kita nyalain mesinnya cuy. Nyala nih. Nyala cuy. Hei, anda tangan kotor pegang-pegang ini ya. Wih, nyala mesinnya cuy. Nyala. Udah dapet setir. Nah, ini dia kelebihan beli Toyota Agya ini cuy. Ya, kalian dapat full furnish. Full furnish. Ini dia kelebihannya, dapat full furnish. Oke, okay. Nyalain dulu AC-nya, panas. Ada anginnya. Keren kan? Enak nih. Nah. Ini apa ini? Nah, itu volume. Tuh, ini volume. Woi, aduh, ini buat dijual, woi. Ntar rusak ya lu mau. Gimana sih ntar enggak laku, enggak gajian lu. Ini bisa ini pakai PC ini. Bisa. Jadi ada CD, VCD ada apa DVD? CVD. Salah. VCD. VCD, CD, DVD dan kalian enggak tahu kan? Ini ada Bluetooth. Nora nih. Nora. Coba gua koneng. Ini bisa pasang lagu, guys, tanpa kabel, guys. Keren. Tanpa kabel. Bentar. Oke, siap. Wuuuuh. Gila guys. Wuuu. Asik. Mobil bak gua gak bisa begini. Gak bisa. Jangan beli mobil bak. Meskipun dua pintu. Ini dua pintu sport. Udah. Cukup. Nih ada kontrolnya juga di setir cuy. Oke. Okay? Mau gedein tinggal pencet-pencet aja. Wuuuh. Coba. Oh, pencet, jangan dibiemin. Ah, mantap kan? Ini udah otomatis guys. Otomatis ya? Dapat rem tangan juga. Coba. Dapat tongkat nih. Ini. Tapi jangan dicopotin. Kan nggak bisa jalan. Oke, dapat rem tangan. Spionnya juga udah yang elektrik. Oh, udah elektrik. Tuh. Udah, terus spionnya tuh ntar. Cekecit. Ya, udah elektrik guys. Pokoknya ini bangkunya aja ini udah semi sporty. Ini ala-ala mobil sport nih bangku ininya nih. Keren sih. Tuh, desainnya udah ala-ala mobil sport nih cuy. Gila. Kalian pasti belum pernah kan mobil sport naik Agya dulu ya. Ini namanya. Iya, yes, ini buat biar nggak ketutup, biar ini gak... belum ada kacanya ya? Belum ada. Ntar kacanya tempel aja sendiri, banyak kok. Ada. Di toko sembako banyak jual kaca tempel sini. Jualan? Ini emang bisa buat di sini. Jadi kalau matahari ada di sebelah tenggara, bisa ditutup, ya kan? Kalau sana barat laut ya? Sana barat laut. Terus ini ada chargeran juga guys. Ini chargeran bisa. Mana tuh? Ini buat charger. Enggak bawa lu mah, mintanya ada-ada aja. Ini SNTK. BPKB lu mau gedein. Nanya-nanya lu. Oke, ini ada lacinya. Oh iya, ini lacinya ya. Ini buat ya taruh makanan nih. Buat es, taruh es. Ini buat naro kenangan sama mantan ya, bisa di laci. Nah.
Oke, ada safety beltnya juga supaya kita aman berkendara. Udah dapet ya? Udah dapet. Jadi kalian nggak usah beli lagi di toko sembako safety beltnya. Hah? Oke. Dapet lagi nih. Kita lihat ke bagasi sama mesinnya, oke? Oke. Keluar dong. Sabar, matiin dulu. Ntar bensin habis. Diomelin kita sama bos. Iya. Ini bagasinya nih guys. Ini bagasinya coy. Ada rak buku. Jadi ini buat enci-enci atau bunda-bundamu jemput anak. Nah, taruh buku, situ. Bukunya bukan di atas. Huh? Kita taruh sini coy. Taruh aja. Bukunya. Bukir anaknya taruh situ. Huh? Anda jangan main-main Anda ya. Disangka penculikan anak ntar di band channel kita. Kamu masuk orang itu? Masuk coy. Coba. Nih. Coba masuk. Coba masuk. Masuk ini lu enggak lihat nih gua tahu. Bisa. Nah, gua bisa ngangkang sih. Nah, dapat ini juga ya, guys. Coba masuk. Bisa enggak? Tuh, orang masuk gila. Parah. Sudah anda ya. Kita ke mesin, guys. Kita lihat mesinnya ada apa aja. Siapa tahu ada gonggo. Jangan. Rumah Dracula. Nah, bukanya di sini. Ini bukanya di sini. Oh, bukanya. Jadi buka bagasi sama buka mesin dari sini ya. Oh. Iya. Pentil-pentil itu, Gus ya. Ini bukan pentil, Pak. Ini namanya ya, kalian cari sendirilah di Google ya, namanya apalah. Nah. Bede. Oh, ini mesin ini. Ini mesin namanya, cuy. Mesin Dual VVT-i. Apa? Dual VVT-i. Iya. Ini biar eco green, hemat energi. Hemat biaya. Biaya ya bisa lah. Hah? Karena kan hemat biaya bensin ya kan udah naik Pertalite kan. Ini irit jadi, bensinnya. Irit. Namanya aja Dual VVT-i. Ya biar irit. Isi 20.000 bisa enggak? Hah? 20.000 isi air, Pak. Aqua itu, Pak. Gue mau minjem, ntar jemput bokin gue. Oh gitu, selama ini pakai motor ya jemput? Jangan bilang-bilang bos. Oke siap, pakai aja ntar ya. Tapi gue di belakang, huh? Tapi gue nyumpet di belakang. Jangan dong, masa bapak ikut juga pak, nanti saya gak bisa. Oke mesinnya ini akinya. Guys, udah ya jangan lama-lama. Jangan lama-lama. Ntar kalian pengen beli, bahaya. Kan dijual. Oh iya. Beli guys, beli mobil ini. Ya, kita kasih banyak bonus buat kalian. Mau tahu apa? Apaan? Nanti dong, di akhir video dong. Kita jangan spill dulu, cuy. Dapat bensin nggak? Bensin dapat, ntar. Sisa. Ini masih ada bensinnya bawa dah tuh, mau bensin. Oke guys, tonton terus video ini sampai habis. Kita kasih tahu harganya berapa buat kalian semua. Gas brother. Oke guys, itulah review kita. Sangat detail dan terperinci kan. Kalian pasti sangat amazing kan sama review kita kali. Iya kan? Oke, ini yang spesial guys. Kilometernya baru 9 ribuan. Jangan tercengang Anda. Kilometer sangat rendah ini. Kita garansi, transmisi, dan mesinnya. Kurang. Kita kasih free detailing seumur hidup kalian. Seumur hidup. Mau poles, bawa aja ke kantor kita di Dubai. Huh? Enggak, di Kemayoran. Oke guys, keren kan? Ini yang kalian suka pasti kan? Woi. Apa? Harganya belum? Oh iya, harga. Ya lupa. Sorry coy. Jadi, kalian sudah bisa bawa mobil pertama kalian ini. Yang keren ini dengan harga kredit 130 juta rupiah. Oke, keren kan? Harga kredit. Ya, harga kredit. DP-nya 17 juta, angsuran 3 jutaan. Hah? 17 juta? 17 juta daripada beli motor beli ini DP ini bawa pulang langsung motor 17. Motor DP 500.000. Kalau lu beli motor cash maksudnya, Pak. Orang ngeyel lama-lama, gue tinggalin. Oke,
bawa pulang mobil ini guys, dijamin auto keren. Oke. Okay. Oke. Okay. Oke. See you. Bye bye. Balik ya? Iya balik, ayo balik, kita balik lagi ke showroom. Oke, kita jalan guys. Kok kayaknya ban belakang nggak enak ya? Coba tolong liatin dulu dong. Ban belakangnya kayaknya kempes deh. Yang kiri, coba liatin. Tutup pintunya, ntar masuk nyamuk. Wah, kampret. Hahaha, rasain lu, gua tinggalin lu, jalan kaki lu sono. Mending kita joget. Asik. Wuhui. A few moments later. Gimana? Enak nggak tadi lari? Olahraga lo. Iya. Main tinggal aja gue sampai naik ojek. Untung ngejar. Untung tukang ojeknya racing. Ojek racing. Iya. Ada ojek racingnya di Jakarta ya. Kita coba bawa guys. Ini impresi pertama berkendara saya tentang Agya ini itu gurih, ada pedes-pedesnya ya. Jadi dia asinnya dapet gitu ya. Buat off-road misalnya. So, gila anda ya, off-road mobil keper begini anda pakai off-road. Ternancep gimana, anda bertanggung jawab anda. Mobil jualan lagi. Gila, akselerasinya juga. Sah! Awas terempet orang. Gila, kasih. Ada motor. Hai. Dikit lagi ketabrak tuh. Enggak. Wih, di jalanan gerinjil. Ini jalannya berbatu nih. Ini jalan berbatu tapi berbatu. Saya enggak goyang sama sekali tuh. Suspensinya cuma perut aja yang goyang. Iya. Lemak perut aja yang bergetar, guys. Sering-sering naik mobil kayak gini auto kurus. Auto rusak. Tapi jalannya rusak terus. Auto kurus. Olahraga. Apa itu olahraga? Hidup itu harus sakit. Kenapa itu hidup sehat? Terlalu mainstream. Manusia itu harus sawas. Kalau bawa Agya ini tuh kalau ada motor dari depan itu mereka pasti minggir. Pasti minggir. Iya, nih kita coba tes. Ada mobil di depan nih. Tuh. Motornya aja minggir. Gila enggak? Oh, minggir. Minggir loh semua. Hebat ya. Hebat ini. Kita aja belum on. Ada mobil di mana-mana pasti minggir lah. Oh iya. Iya, Pak. Wih, asik ya. Karena matic saya nggak nginjek apa-apa ini. Jalan sendiri guys. Hebat kan? Iya. Ini udah ini ya. Keren ya? Autopilot ya? Autopilot ini. Autopilot. Autopilot ke surga. Tapi lumayan sih ya. Lumayan. Nggak terlalu. Buat mobil pertama kalian ini. Iyalah. POP recommendite. Soknya nggak terlalu ini ya, parah ya. Asli ori dijamin halal. Ini kan belum dia apa-apain. Kalian mau modifikasi? Modifikasi Pak. Sabar atuh. Kalau kalian modifikasi, bawa ke toko sembako terdekat. Di Sinar Harapan Motor bisa. Di Sinar Harapan Motor modifikasi. Emang bisa? Nggak bisa sih. Oh, yaudah deh. Iya. Bisa dong. Kita apa aja bisa. Kita semuanya bisa. Modif bisa. Modif bisa. Apa, detailing kita bisa. Detailing bisa. Terus apa lagi? Jual mobil bisa. Jual mobil. Bawa aja. Iya. Mau jual, mau beli, bisa. Mau tukar tambah? Bisa. Iya. Asal jangan tukar tambah sama
Cireng ya. Jual motor. Iya, kita jual motor juga kan. Kita jual motor juga. Ada motor-motor keren, taruh kita lihat, guys. Promosi banget kita. Iya, jangan, jangan. Udah. Skip itu, skip. Nah. Terus kita kemana nih? Ini bener kan nih jalannya, cuy? Hah? Oh. Ini orang kita lewatin aja. Santai aja nih. Iya. Hebatnya Toyota aja bisa ngelewatin motor. Hah? Motornya dilewatin, cuy. Tapi nggak berasa tuh dilewatin. Nggak berasa itu. Nggak berasa. Cuma angin aja. Gitu. Kalau nabrak baru berasa. Iya, betul. Sampai orang tuanya juga berasa biayain. Hah? Eh, jangan. Oke ya. Oke banget. Sampai sini aja ya. Sampai sini aja, guys. Nah, kita akan jangan lupa like, comment, and subscribe. Ya, ada lagi yang Anda lupa. Apa? Share. Yeah. Dalam bahasa Spanyolnya adalah bagikan. Bagikan. Awas ya, pada enggak subscribe ya. Yeah. Kalau enggak subscribe, kita enggak doain bisa beli mobil. Ayo, takut kan? Anda takut kan? Ya udah ya, sampai sini aja. Sampai sini, di share video ini jika bermanfaat ke teman-teman kalian yang lagi cari mobil pertama. Oke. See you guys. Gas, brother.